Bye-bye. Sampai kuliah Surabaya. Iya, thank you sayang. Nanti ketemu lagi. Sampai ketemu lagi. Ya. Kok tegang banget sih? Takut sih. Surabaya. Mau pamit dulu. Kita sampai istirahat dulu. Mau jemput Mama Menzel dulu kan? Hebat kamu, Le. Nganterin ke Bali, Le. Enggak, tapi saya... Terus nganterin ke Surabaya doang? Enggak, tapi beda pesawat. Banyak kan ke Bali. Jangan ada pesawat ke Bali. Oh berarti kamu nganterin sampai Surabaya? Jauh aja aja. Ya, iya. Sampai Surabaya terus naik pesawat. Hebat yang berapa? Enggak beda pesawat, mamanya Sarah. Oh berarti kamu nih naik beda-beda. Iya. Sampai Surabaya baru ke Bali. Iya. Tapi minggu nggak macet ya? Nggak aman ya. Cepetan gih. Kita pulang dari Bangkok ketemu ya. Iya. Nggak ikut dia. Kuliah ya. Oh dia langsung kuliah Surabaya ya, nggak balik dulu. Minter li. Ntar aku kirim-kirimin buku-buku lagi banyak lah. Kita ketemu di Surabaya kok. Oh, pulang Surabaya. Kapan? Pulang Bangkok. Oh ya udah. Bye bye. Bye bye. Sampai pulang Surabaya. Iya, thank you sayang. Saya flat kan. Thank you. Terima kasih pagi-pagi. Iya. Ini beda pesawatan. Beda pesawat. Dia kan ke Surabaya. Saya ke Bali. Ditemenin sampai pulang sama dia. Sampai ketemu lagi. Nanti ke JL. Sampai ketemu lagi. Ketemu lagi. Saya flat. Kontrol gigi, mau cabut benangnya. Oh yang kemarin itu ya, Teng? Dan mau disuruh bunda konsultasi dulu. Oh, mau cabut yang atas, kan ada dua. Ada, masih ada tiga. Oh berarti semuanya nanti dicabut aja, Teng? Tapi nggak sekarang. Oh sekarang konsultasi. Kan kita mau ke Bangkok, nanti pada makan aku nggak berani makan, kan sakit. Oh iya, sayang kalau kita nggak makan iya, dong. Kan mau makan itu, apa itu? Oh, buaya, Teng. Hah? Buaya. Yang asem-asem itu? Lupa pokoknya sih. Hah? Ya apa gitu. Ya pokoknya itu. Bentar. Oh berarti hari ini cabut benang aja, Teng? Buka benang sama konsultasi dulu. Tapi udah enak kan, Teng? Udah mendingan? Udah, enggak sakit. Kan aturan kemarin hari Jumat ya? Mm-hmm. Dokternya halangan, pak dokternya sakit. Nah sekarang lagi nunggu pak dokternya lagi ada pasien, cabut. Oke, tunggu ya, guys. Udah bagus kok mukanya, jadi nanti kan tinggal itu kan nanti akan tutup dengan sendirinya. Jadi di
apa jaga kebersihan mulutnya aja ya, gitu makan begitu. Kemarin sempat keluar nanahnya lagi enggak aman ya. Udah bagus sih tinggal dibuka aja itu. Saya mau cabut yang itu aja. yang ngomong-ngomong yang akar-akarnya gue enggak gitu. Coba saya lihat dulu giginya yang mana aja ya. Kapan? Yang sakit yang mana emang? Enggak ada yang sakit. Jahitannya dulu aja ya. Oke. Kita tegang banget sih. Takut sih. Kan parahan yang kemarin ya. Iya takut. Saya tetap aja takut. Ini udah bagus semua kok ini. Businya pun udah. Kemarin langsung datang. Bisa langsung ditindak. Kalau enggak? Karena kalau telat makin gede soalnya tuh anaknya. Saya kalaupun kemarin nggak dicabut itu bisa makin gede juga. Sudah selesai. Oh, iya, saya mau jalan-jalan Pak Dokter. Jalan-jalan kemana? Uteng kok. Lombok, Bangkok. Oh Bangkok. Saya diajak juga. Sudah Deng. Jadi jangan diambil dulu. Emang nanteng? Sebenarnya kalau gigi ada atas bawah tuh yang sisa akar. Ada 3 gigi sih. Oh masih ada titik. Tiap sisinya ada. Pahit ya. Jabutnya nanti pulang dari Bangkok aja. Boleh. Nanti kalau mau langsung satu sisi ya, yang sebelah kiri. Satu-satu Pak Dokter. Langsung teng kata Pak Dokter. Biar obatnya juga langsung. Tuh. Gak apa-apa Pak Dokter. Gak apa-apa. Kalau satu sisi gak apa-apa. Apalagi ini kan sisa-sisa akar. Maksudnya satu sisi itu gimana? Sebelah kiri, yang atas bawah kan tuh ada sisa akar itu yang sebelah kiri. Jadi ada yang di bawah, ada yang atas. Sini juga. Yang kanan udah enggak ada, yang tinggal kanan oh, atas. Oh, sini. Yang situ kan ada sisa akar. Ini ada dua, sini, ada, sini, sini. Betul. Tuh kan. Mau sekaligus gimana kalau ke Bangkok enggak bisa makan. Makasih banyak Pak Dokter. Ya, sama-sama. Kata Bunda konsultasi dulu gimana menjabutnya pertama. Tanggerang Pak Dokter. Kauten jangan makan apa aja, nanti sakit lagi. Minyak. Pak Dokter bilang nggak apa-apa. Ini mungkin karena dulu suka makan permen. Tapi emang udah dijabut sama Pak Dokter itu nggak sakit cuma nyisain perih itu udah pasti kan. Oh iya, soalnya karena ada nanahnya itu, jadi ada masih inflamasi bagian situ. Daripada sebelum di itu operasi itu sakit banget kan. Terima kasih banyak Pak Dokter. Ya pulang. Udah. Sesuai sionya apa? Ini aku bunda lagi beli kerbau. Kerbau. Monkey. Oh sakit. Teh. Aku. Aja udah beli. Aku. Anakmu loh ya. Sini. Kakak. Sini gak? Labu bu. Jadi ikut. Gak boleh, gak keluar dong orang tuanya udah datang. Lagi bikin apa tuh? Labu. Enggak mau. Labu bu, kamu kayak labu. Iya. Kajia udah berangkat. Uteng gimana keadaan giginya? Tadi dokternya masih yang ganteng. Masih yes. Bu, masih sakit. Mau dicabut sekarang saya nggak mau. Lo kan? Kamu pergi. Nanti alasannya gitu bu nama dokternya. Alasannya gitu bu. Dasar pengen ketemu lagi. Tadi nggak ngobrol sama dokternya bun. Aku mau ke luar negeri dok. Gitu katanya. Pamer dulu bun. Pamer banget sih. Mau makan nanti di sana. Tahu nggak flexing kamu namanya. Ayo, ini anaknya. Makan apa sih? Kamu nggak lagi basket ya dek? Di mana? Di bawah. Ya basket memang kayak setiap hari gitu. Mantep ya kayak. Itu bau sambelnya enak banget sih kan? Jago banget dia bisa itu apa sih namanya? Ini jump stop. Lay up, dia bisa lay up ke papannya gitu dia lay up. Enggak. Iya. Kelas 5 aja nggak bisa.
semua jago. Si Fakir jago. Duduk. Semua orang akan jago. Semua orang akan jago pada masanya. Kalau mau berusaha jago. Ya mereka dari 2 tahun, ini dari 6 tahun. Harus proud sama diri sendiri sudah bisa sampai di detik ini. Iya. Dek, mantep dek, habis dek. Waduh, habis. Bunda. Bunda. Katanya sambal buat katanya si Mbak Fitri lautan paling dalam itu Palu Mariana. Iya benar. Palu Mariana benar namanya. Benar. Bukan kita pikir dia ngarang. Apa namanya? Palu Mariana. Laut paling gede itu Samudra Pasifik paling gede. Iya di Samudra Pasifik. Kedua Atlantik. Lautan paling kecil itu kolam. Hei, ya, boleh gak ulang tahunnya aku di sekolah aja? Boleh. Seru banget, temen aku udah pernah. Gak usah di luar negeri lagi. Oh, emang tahun lalu kemana deh? Naik kapal ya? Emang jangan lupa di sekolah aja. Atau gak di basket biar disiram. Saya kan di basket kan disiram-siram sama teman-teman. Kayak dingin lagi. Kata dokternya sekaligus pun. Ya udah oke. Okay. Belakang aja belakang.